Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hadis karangan Imam Suyuti, yaitu Lubabul Hadis bab ke-29 tentang keutamaan memanah. Pada hadis pertama Imam Suyuti menuliskan, man aroma sahman fi sabilillahi kaman a'taqa raqabatan. Barang siapa yang memanah di sabilillah, maka seakan-akan dia itu memerdekakan hamba sahaya. Dengan kata lain, orang yang menggunakan panah di jalan Allah itu pahalanya seperti orang yang memerdekakan hamba sahaya. Hadis yang kedua, alimu awladakum as-sibahah war-ramya bisahmi wal mar'ata al-mizala. Ajarkanlah anak-anak kalian untuk berenang, memanah, dan menenun. Jadi di sini ada tiga hal yang oleh Rasulullah dianjurkan untuk diajarkan kepada anak-anak. Yang pertama berenang, yang kedua memanah, dan yang ketiga itu menenun atau menjahit istilahnya. Konveksi lah kira-kira begitu ya. Lalu hadis yang ketiga, ar-ramyu 'alal gharadi kar-ramyi 'alal jihadi. Di memanah sasaran itu bagaikan memanah di sabilillah. Maksudnya begini, kalau orang-orang sedang berlatih memanah, itu kan tidak fisabilillah dalam artian tidak dalam kondisi perang, tetapi pahala membidik sasaran itu sama seperti pahala jihad fisabilillah. Kira-kira begitu. Hadis yang keempat, mayyaruddu sahma 'alal marma minal gharadi kana lahu bi kulli qadamin ajru idqi raqabatin. Jadi barang siapa yang mengembalikan anak panah dari sasarannya, seakan-akan dia itu memerdekakan hamba sahaya. Jadi singkatnya begini, kalau kita sedang latihan memanah nih, kan panah kan set luncur, anak panahnya itu ketujuan nancep, ya kan? Nah, proses kita mengambil anak panah yang nancep di sasaran dan pulang lagi, itu setiap langkah kita mengambil anak panah di sasaran itu kemudian pulang lagi, setiap langkahnya itu pahalanya dihitung seperti pahala memerdekakan hamba sahaya. Coba dibayangkan, kalau langkah kita ke sana ada 50 langkah, balik lagi 50 langkah, 100 langkah, berarti kita punya pahala seperti memerdekakan 100 hamba sahaya gitu kan. Lanjutkan. Hadis yang kelima, man taraka ramya ba'da ta'allumi faqad taraka sunnata min sunnati. Jadi barang siapa yang meninggalkan memanah setelah dia belajar, maka dia itu benar-benar telah meninggalkan satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya begini, misal ada seseorang sudah belajar memanah, sudah bisa, kemudian dia lupa. Nah, melupakan pelajaran memanah itu sama saja merupakan sunnah Rasul. Kalau disengaja, kalau lupa tanpa sengaja atau lupa karena hal-hal lain, itu beda cerita itu kan istilahnya. Lupa karena lalai lah kira-kira begitu. Hadis yang keenam, man ulima ramya tsumma tarakahu falaisa minna. Nah, ini lebih keras lagi. Barang siapa yang mahir memanah, sudah bisa memanah, kemudian meninggalkannya, maka dia tidak termasuk golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu di sini meninggalkannya dengan catatan benci, jadi benci istilahnya lah. Jadi mengingkari sunnah, ingkari begitu. Jadi kalau sudah bisa memanah, sudah kemahiran kita memanah itu kita rawat. Tentu ini panahan dengan makna tekstual, dengan makna memanah bisa. Tapi kalau zaman dulu kan memanah, zaman sekarang kan sudah berkembang lagi.
misalnya memanah bisa diartikan menggunakan senjata api, menggunakan senjata lain dan lain-lain gitu ya, yang tujuannya untuk ikut menjaga agama Islam. Yang ketujuh, man taraka ramya falyartanim. Barang siapa yang lupa memanah, maka belajar kembali. Istilahnya begini, kita itu sudah belajar memanah, sudah mahir. Lupa, nggak bisa manah lagi. Nah, kita dianjurkan untuk belajar lagi. Hadis yang ke-8, man ta'allama ar-ramya tsumma tarakahu faqad asani. Barang siapa yang belajar memanah kemudian justru meninggalkan keahlian memanah tersebut, maka dia itu benar-benar telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadis yang ke-9. Man roma bisahmin fi sabilillahi asoba aw akhta'a kana lahu ajru itqi raqabatin. Barang siapa yang memanah di jalan Allah, baik tepat sasaran maupun tidak tepat sasaran, maka pahalanya sama, yaitu seperti pahala memerdekakan hamba sahaya. Lalu yang hadis yang ke-10, ta'allamur ramya fa innama bainal hadafataini raudatun min riyadil jannah lidara mi fi sabilillahi. Nah, belajarlah memanah karena sesungguhnya apa yang ada di antara dua sasaran itu taman surga. Jadi ada yang mengatakan misalnya begini, kita memanah, sasaran kita itu jaraknya misalnya 100 meter. Nah, maka antara kita dengan sasaran kita yang 100 meter itu adalah raudhatun min riyadil jannah. Jadi singkatnya, kalau kita sedang memanah fisabilillah itu ibarat kata sedang berada di taman surga. Kok kita meninggal fisabilillah, kita langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya bahwa memanah itu merupakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seharusnya kita pelajari, yang seharusnya kita ajarkan lalu dijadikan kebiasaan kita. Tentu kalau dalam konteks zaman sekarang bisa ikut atlet manah dan lain-lain ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.